Nama aku Fauzan. Setiap pagi, aku bergerak ke sekolah. Inilah aku. Aku seorang guru. Nak tahu ke kenapa? Aku dah bosan dah nak jadi cikgu ni. Setiap kali aku masuk kelas kan, macam-macam ada. Pelajar buat hal. Ada yang tidur. Main-main. Aku rasa sebab mungkin dia bosan kot. Aku pun terfikir apa masalah dia. Kenapa dia orang jadi macam tu? Aku masuk kelas. Macam biasa lah aku buat. Macam biasa. Macam cikgu-cikgu lain. Guna whiteboard. Dan bercakap je. Masa aku kat rumah. Macam biasa tu aku scroll Facebook. Tiba aku nampak satu post. Pasal pendidikan. Apa benda ni? Empat elemen untuk mencapai aspirasi TN50 dalam pendidikan. Wow. 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 Kenapa dari dulu aku tak pernah jumpa lagi benda ni ya? Esok aku nak try lah. Seriously aku nak try. Sebelum PDPC berlangsung, aku memberikan pelajar tajuk yang akan dipelajari pada esok hari. Di rumah, mereka akan dapat bekerjasama dengan rakan lain melalui aplikasi telekonferen dan berbincang menggunakan learning management system seperti Edmodo dan juga Schoology. Aku sebagai guru juga akan dapat memantau kemajuan mereka secara atas talian sahaja. Apabila sampai di sekolah, murid akan melakukan aktiviti berpusatkan murid seperti kerja berkumpulan menggunakan iThink dan kolaborasi antara pelajar. Hal ini akan menekankan elemen 4C iaitu creativity, collaboration, critical thinking dan communication. Penggunaan teknologi digital juga digunakan sebagai alat bantu mengajar dan diintegrasikan ke dalam PDPC secara tidak langsung. Akhirnya, aku dah berjaya lakukannya. Tak sangka kan dulu aku baru tahu yang sekarang aku agak ketinggalan cara mengajar. Sekarang, aku akan jadi guru yang lebih cemerlang, terbilang dan juga gemilang.